Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM, Majlis Keselamatan Negara MKN, polis serta jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak sedang mengemaskini garis panduan pencegahan COVID-19 bagi pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12. Dato' Abdul Ghani berkata garis panduan itu akan dimaklumkan kepada orang ramai selepas dimutamadkan nanti. Tambahnya, SPR juga akan terus membuat penambahbaikan dalam melaksanakan PRU DUN Sarawak, termasuk memanjangkan tempoh masa pengundian selama 30 minit dari pukul 7.30 pagi hingga 5 petang berbanding pada PRU 14 lalu, iaitu dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Sementara itu, jelasnya permohonan undi PUS bagi warga negara Malaysia yang berada di luar negara serta 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan akan dilaksanakan secara dalam talian berbanding secara manual sebelum ini. Permohonan untuk mengundi secara PUS boleh dilakukan melalui MySPR daftar di Pautan Tentera. SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi pada pilihan raya ini dan bagi menggalakkan pengundi supaya keluar menunaikan tanggungjawab mereka, pada hari mengundi, SPR akan melaksanakan kempen Jom Kita Undi melalui pelbagai saluran media.